korang. Hari ni Fatin nak bawa korang masuk ke dalam Arlene House atau dikenali sebagai bangunan Kapitan Chong Tai Pin. Korang nak tahu tak apa yang ada dekat dalam ni? So, jom kita masuk. Arlene House atau selalu disebut sebagai bangunan Kapitan Chong Tai Pin ini terletak di Ipoh, Perak. Bangunan ini telah dibina sejak tahun 1907 dan kini telah dibuka sebagai galeri museum untuk mempamerkan kisah hidup dan legasi Kapitan terakhir Malaya. Kebaya Nyonya yang dipamerkan dalam museum ini adalah salah satu pakaian tradisi yang digayakan dengan brush yang unik dan dipakai oleh wanita peranakan. Ia juga sering dipakai pada majlis-majlis khas oleh wanita peranakan untuk menandakan status sosial, identiti budaya dan kepatuhan kepada tradisi. Kapitan Cina sebagai pemimpin dalam masyarakat Cina sangat menyokong dan melindungi keunikan budaya masyarakat peranakan. Kalau korang nak tahu, terompah Cina juga merupakan antara tradisi orang Cina. Ia mewakili warisan budaya yang kaya dari diaspora Cina dan berfungsi sebagai peringatan tentang warisan masa lalu yang berkekalan. Selain itu, dalam konteks Kapitan Cina dan masyarakat Cina yang bersejarah, memakai pakaian batik atau menggunakan tekstil batik sering menjadi simbol kedudukan sosial dan kebanggaan budaya. Arlene House ni bukan sahaja museum, tapi kat sini juga korang boleh beli kebaya nyonya, batik, brooch, terompah Cina dan banyak lagi cenderahati yang menarik.